Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semuanya, baik di dunia nyata maupun gaib, baik utara, selatan, timur, barat, utara ataupun selatan. Sekarang saya berada di Jalan Jogja kilometer 5. Ya, teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk melihat Purworejo baru. Jembatannya yang baru ya, dekat Popongan menghubungkan dengan Desa Semabung, teman-teman ya. Ini sekarang saya berada di SMP Negeri 26 depan SMP ya ini. Alumni sini saya juga seperti itu buat teman-teman. Kalau kangen datang sini ya. Alumni. Ada Pak Hari Purnomo Mangkusubroto yang punya kawasan. Oke teman-teman, mari kita ikuti perjalanan saya untuk melihat jembatan gantung yang menghubungkan Desa Popongan dan Desa Semabung, teman-teman. Sebagai jalan alternatif pakai kendaraan bermotor roda 2. Kalau roda 3 nggak bisa masuk, apalagi roda 4, 5, dan 6, teman-teman ya. Oke, kita ikuti perjalanan saya untuk melihat keseruan daripada jembatan gantung. Tetap stay home, tetap ikuti perjalanan saya, Harjono Jatirjo. Oke, teman-temanku semuanya. Kita hari ini akan menuju ke jembatan gantung Desa Popongan Purworejo. Jadi, kita ikuti perjalanannya ini dari Jalan Jogja menuju arah timur ya, melewati depan SMP 26. Kita ikuti terus perjalanannya teman-temannya. Mentok ke timur, mentok terus ada pertigaan, maka kita akan belok ke kanan. Nah ini gerbangnya ya, kita belok ke kanan dan kita akan lurus terus mengikuti jalan ini. Nanti akan ada perempatan, jalannya lebar teman-teman, tetapi masih berbatu seperti ini ya, belum aspal halus teman-teman. Tapi tidak menyulutkan semangat untuk melihat, mengetahui, dan mempromosikan jembatan gantung ini supaya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, kita akan belok ke kiri teman-teman ini ya. Oke, sudah hampir mencapai kawasan teman-teman. Nah, ini lah. Ini gitu terus, ini lurus nanti dalam 3 menit sampailah ke tempat yang kita tuju teman-teman. Nah sudah kelihatan itu tiang panjang jembatannya. Oke, kita sampai teman-teman. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita sudah sampai di dekat daripada jembatan baru yang menghubungkan Desa Popongan dan juga Desa Semabung. Hehehe, teman-teman, ini letaknya di sini ya. Tuh jembatannya di sana. Dan perlihatkan. Jembatannya teman-teman. Kita akan lihat-lihat ya teman-teman. Jadi dari Jalan Jogja kilometer 5 dekat DPU, Anda kalau dari arah selatan bisa belok kanan masuk ke SMP 26. Terus lurus, ambil ada pertigaan, beloknya kanan. Lepas itu lurus lagi, ada perempatan, beloknya kiri. Itu sampai ke sini ya. Jadi menjadikan jalur alternatif. Nah, jalur alternatif yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 ataupun 3 ya. Kalau masuk jembatan sana ya roda 2 saja ya. Roda 3 ya macam koyok. Oke, mari kita ikuti teman-teman. Ini melintasi Sungai Bogowonto yang sungainya lagi kering sungainya ya. Jadi kalau lewat sini kita bisa sambil refreshing, sambil mancing juga bisa. Mundur-mundur, Pak. Betul. Eh, mangga.
Ternyata banyak pengunjung di sini teman-teman ya ini. Karena masih baru ya, banyak orang pengunjung. Besok kalau sudah lama, orang pada lewat-lewat saja, cuek dengan keadaan. Nah, jembatan baru. Wedi pembangun, Pak. Enggak lah, enggak takut lah. No, lihat no. Dadah, dadah. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kali Widi. Oke teman-teman ya, ini kurang lebih panjangnya dalam 50 meter lebih ya, dari ujung sampai ujung. Bogowonto, Bogowonto, Bogowonto. Kalinya kering, saudara-saudara ya. Kalau Anda mau mancing di sini, Pak, tempatnya ikan. Nggowo dhewe iwake. Pancing meh. Ini daerah sini sudah berada di Desa Semawung teman-teman ya. Ini daratan ini sudah Semawung. Di sana Popongan. Anak sing liwat ngisor iki perahu. Tekane soko to. Nah ini kan arahnya ngalor ngidul iki. Jembatan ini. Karena belum diresmikan ya teman-teman, ini adalah jembatan ini belum selesai ya, tapi sudah boleh dilewati dengan berhati-hati tentunya teman-teman, karena pagar pembatas kanan kiri seperti ini belum selesai dibikin ya, tapi penduduk boleh lalu-lalang lewat sini dengan catatan jaga keselamatan ya, karena belum ada pagar, jadi motor belum boleh lewat sini. Anda pejalan kaki boleh lewat sini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, and comment Haryono Jatirejo ya. Yang baru di Purworejo ini. Ini saya perlihatkan selingnya gede banget ya teman-teman. Soalnya talinya untuk oke teman-teman, ini saya sudah berada di daratan Semawungnya ya. Di sini ada tiga jalur. Dari selatan, timur, utara ya. Ini semua bermuara di Pasar Semawung ya. Jadi kalau dari Pasar Semawung Anda cukup lurus ke arah selatan ya. Jadi akan tembus sampai sini. Ini jembatannya ini. Thank you.
Bagi yang belum terbiasa melewati jembatan ini, karena mentul-mentul ya, mungkin takut. Tapi di kanan kiri ini sudah ada ya, yang di atas sungai, pagar sudah kenceng ya ini. Ini pagar ini sudah kenceng. Pagarnya sudah kenceng, boleh lah ya. Jadi, tapi bagi yang belum pernah melewati ini, kadang-kadang takut ya, karena mentul-mentul kayak gini ya. Tapi aman lah teman-teman ya. Ini sudah bisa dilalui. Yang kita takutkan apa teman-teman? Manakala banjir besar datang. Karena waktu itu ada yang di sebelah sana, ada di Borowetan itu, ada pernah tiangnya itu doyong sehingga mengalami perbaikan ulang ya teman-teman. Oke, sedulur-sedulur Purworejo semuanya, baik yang di perantauan maupun di Purworejo sendiri, jangan lupa nggih. Yun bantu dipun subscribe, like, and share nggih, agar penduduk Purworejo tahu bahwa ada yang baru di Purworejo. Ngaten nggih. Tanggung, Pak. Oke, teman-temanku semuanya, cukup sekian dulu ya penelusuran ataupun perjalanan saya melihat pemandangan baru di Purworejo, pembangunan yang baru yang sungguh kita mengapresiasi ya pembangunan ini, karena jalur ini sebagai jalur alternatif untuk anak-anak sekolah ataupun petani yang biasanya nyabrang pakai perahu, sekarang bisa lewat sini, nggak muter lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Purworejo dan semua stakeholder yang telah memberikan yang terbaik buat rakyat Purworejo, khususnya Desa Pupungan dan sebelah sana Desa Semabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.